Hadirin bagian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat bentuk riba jahiliyah. Saya kira ini sudah sering kita bahas ya. Riba jahiliyah itu ada 4 macam, tapi di sini yang saya sebutkan 1 dan 2. Sisanya bisa Anda baca di buku mulai halaman 54. Mulai halaman 54. Yang banyak beredar di tempat kita ini riba menurut keterangan Zaid bin Aslam. Bentuk riba jahiliyah, kata Zaid bin Aslam, si A berhutang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, maka si B memberi tawaran kepada si A, lunasi utangmu, jika tidak ditambah bunga. Kalau si A bisa melunasi tepat waktu, maka utangnya tidak bertambah. Utang 1 juta 1 bulan. Kalau dia bisa konsisten 1 bulan bayar, nanti hanya bayar 1 juta, gak ada tambahan. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, maka dia akan minta zada fi haqqi wa akhara anhu fil ajal. Utangnya ditambah, tapi masa pelunasan masa pelunasannya ditambah. Sehingga riba jahiliyah itu baru diterapkan setelah jatuh tempo yang pertama. Sebelum itu tidak ada riba.